Di Yogyakarta, ada sebuah pesantren yang tak biasa. Di pesantren Al-Fatah ini, semua santrinya berasal dari kaum waria. Aktivitas mereka sepintas tak berbeda dengan pesantren pada umumnya. Tumbuhnya rasa spiritualitas waria ini yang perlu kita sambut. Artinya perlu kita kemudian tangkap dan kita wadahi dan kita beri ruang gitu. Ini momen ini yang kita tangkap dan kita sediakan ruang untuk teman-teman waria. Mereka menggelar tilawah, sholat berjamaah, dan aneka kegiatan sosial. Bagaimana awalnya pesantren ini bisa berdiri? Karena ada gempa bumi di Jogja, kita membuat doa bersama untuk mendoakan teman-teman yang menjadi korban gempa. Setelah itu, kita berlanjut menjadi pengajian rutin. Kemudian Pak Kiai memberikan ide bahwa kenapa hanya ngaji-ngaji saja, kenapa tidak juga belajar. Akhirnya kita belajar, beribadah, ngaji, dan lain-lain, dan berkegiatan sosial gitu. Dibentuklah tahun 2008 itu Pondok Pesantren Baru. Jadi selang 2 tahun setelah 2000. Hingga saat ini tercatat ada 35 waria yang dibimbing oleh 6 ustadz dan 1 orang kiai. Mereka mengaku ingin mendalami ajaran Islam. Mereka tampak khusyuk saat beribadah. Teman-teman waria ini kalau pergi ke masjid itu membuat ketidaknyamanan gitu. Pada dasarnya seperti itu. Lalu teman-teman waria ini cenderung memilih ibadah di rumah masing-masing. Nah, inilah yang kemudian kita tangkap, menyediakan tempat itu supaya kita bisa berjamaah salatnya, kita bisa belajar bersama-sama begitu. Banyak orang yang masih memandang bahwa saya waria ibadah tidak sah itu, tidak diterima. Nah itu, kita punya hak yang sama, kita sebagai manusia yang punya hak untuk beribadah. Nah, kita sedang berjuang di sini untuk itu. Dari Yogyakarta, Krisna, Nuryadi Abdurrahman, dan Muhammad Zul Atsari melaporkan.